Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami sebelum kami menjalaninya. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6-7. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari ayat-ayat yang kita telah baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang selalu berada dalam Kristus Yesus. Selalu berada dalam Kristus Yesus berarti terus-menerus tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Setelah kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi pengikutnya, kita menjadi Kristen. Sebagai orang percaya, kita harus tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Kita tidak boleh keluar atau meninggalkan Kristus Yesus. Karena hanya dengan tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan. Sebab ada tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi siapa yang mau diselamatkan, ia harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan setelah menerima Yesus, ia juga harus memperhatikan supaya imannya tinggal tetap di dalam Yesus. Seperti tadi yang kita baca dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi alasan setelah kita menerima Kristus Yesus dalam kehidupan kita dikatakan di sini, alasannya dikatakan kita harus hidup untuk tetap di dalam Dia. Jadi tetaplah di dalam Dia, karena untuk itulah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana supaya kita tinggal tetap di dalam Yesus? Ya, supaya kita tinggal tetap di dalam Yesus tadi menurut Kolose 2 ayat 6-7, ya kita harus dikatakan berakar di dalam Kristus Yesus. Jadi untuk tetap bisa tinggal tetap di dalam Yesus, kita harus berakar di dalam Dia. Kita berakar di dalam Kristus dengan menjadikannya sebagai Raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Jika Dia adalah Raja yang berkuasa atas kehidupan kita, kita harus tunduk dan patuh kepadanya karena Dia adalah Raja bagi kehidupan kita. Jika kita tunduk dan mematuhinya sebagai Raja, jika kita tidak tunduk dan tidak mematuhinya sebagai Raja yang berkuasa dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa tinggal di dalam Yesus. Nah, itulah sebabnya kita sangat penting untuk memperhatikan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Salah satunya ya dengan cara kita menerimanya ya tentunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita menyesuaikan perbuatan kita dengan asas-asas iman Kristen yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menghidupi firman, kita melakukan firman yang kita tahu dan yang kita dengar. Ya, bukan hanya ditahu, dipelajari, dengar, tapi kita melakukannya. Karena itu merupakan bukti bahwa kita tinggal di dalam Yesus. Ya, ketika kita tinggal di dalam Yesus, di dalam Kristus, maka kita dikatakan supaya bisa menetap di dalam, kita harus berakar, ya, berakar dan dibangun di atas Kristus. Bagaimana kita bisa berakar dan dibangun di atas dasar Kristus? Tentunya dengan menunjukkan Kristus melalui kehidupan kita. Ya, itulah sebabnya dalam
kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya, kita harus menjalin persekutuan, kita harus menjaga persekutuan yang baik dengan Kristus. Kita harus tinggal di dalam Dia, kita harus berakar di dalam Dia, kita harus dibangun di atas Dia, atas kebenarannya, atas firman-Nya, atas perkataannya. Dengan begitu, kita akan persekutuannya semakin baik di dalam Yesus. Dan hubungan yang baik, semakin dekat, erat, intim dengan Yesus akan membuat kita semakin bertumbuh dan bertambah teguh di dalam iman. Jadi iman yang bertumbuh dan bertambah akan diwujudkan melalui tentunya perilaku hidup kita dalam tutur kata, dalam sikap tingkah laku kita, menjadi semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Menjadi semakin sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Artinya semakin kita melakukan kebenaran demi kebenaran, firman Tuhan demi kebenaran firman Tuhan, itu kita semakin kelihatanlah bahwa hidup kita ini sedang tinggal di dalam Kristus, sedang tinggal di dalam Yesus. Kolose tadi dikatakan 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tetap berada di dalam Kristus Yesus. Karena untuk itulah kita, alasannya mengapa kita menerima Dia dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu untuk kita tinggal di dalam Dia. Karena itu merupakan tujuan utama mengapa kita harus percaya kepada Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tidak mungkin kita tetap berada di dalam Yesus Kristus kalau kita tidak berakar di dalam Dia, kalau kita tidak dibangun di atas Dia. Oleh sebab itu mari kita buat suatu hubungan yang semakin erat, persekutuan yang kita jalin semakin dekat dengan Dia, sehingga dalam kehidupan kita yang semakin dekat dengan Kristus, melalui kehidupan kita yang dibangun di atas dasar Kristus, maka kehidupan kita tersebut akan semakin berakar, semakin berakar, dan akar itu akan semakin kuat. Maka kehidupan kita akan lebih menyatu dengan Kristus, dan iman kita akan semakin bertumbuh di dalam segala hal, tentunya ke arah Kristus, ke arah apa yang berkenan, ke arah apa yang menyenangkan, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kehidupan yang bertumbuh ke arah Kristus akan membuat kita bukan hanya imannya jadi teguh, tetapi hidup kita, hati kita menjadi hati yang melimpah dengan syukur. Bukankah Tuhan menghendaki kita sebagai pribadi-pribadi yang bersyukur? Karena di dalam bersyukur kita bisa menerima segala keadaan, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Dan ciri orang Kristen yang bersyukur itu adalah salah satu mujizat. Bersyukur bukan ketika keadaannya semuanya kelihatan baik, semuanya menyenangkan, semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, semuanya sesuai dengan yang kita pikirkan. Tetapi rasa syukur yang dimaksud itu justru mujizat dinyatakan di sana. Ketika kelihatannya sepertinya tidak ada yang baik gitu. Tetapi di dalam hal itu kita bisa bersyukur, itu artinya kita bertumbuh dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Dan untuk itulah kita dikatakan percaya kepada Kristus, menerima Dia. Tetaplah di dalam Dia dengan cara bagaimana? Berakar dan dibangunlah di atas Dia. Artinya seperti yang firman Tuhan katakan, biarlah Dia di dalam kita dan firman-Nya di dalam tinggal di dalam kita. Mari kita satu-satukan hati untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami belajar sebagai orang Kristen selalu berada dalam Kristus. Karena itulah tujuan kami, mengapa kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menerima supaya kami tinggal di dalam-Nya. Dan kami tidak mungkin tinggal di dalam Kristus kalau kami tidak berakar dibangun di atas Kristus. Karena dengan berakar dibangun di atas dasar Kristus, maka iman kami akan bertumbuh dan hidup kami akan penuh dengan ucapan syukur. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan memimpin kami dan kami belajar di dalam pimpinan Tuhan. Dengan begitu segala berkat yang Tuhan Yesus janjikan dalam firman-Nya akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.